Yo, Sikipoy, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anonepoy. Dan di video kali ini, gue bakal coba buat nge-review si FNFF Alsace, salah satu kapal UR yang bener-bener bagus banget. FNFF Alsace merupakan kapal battleship dengan rarity UR, berasal dari fraksi Iris Libre, dan kapal ini bisa kalian dapatkan dari limited event Light of the Martyrium. Terus apa aja sih hal yang ngebuat Alsace ini jadi kapal yang bagus? Gue bakal coba buat mulai dengan memberikan beberapa kelebihan yang dia miliki. Untuk kelebihan yang pertama, kapal ini punya potensi damage yang sangat besar, bahkan bisa bersaing dengan top tier battleship lainnya. Dan kalau kita lihat stat firepower-nya, kapal ini punya stat firepower sebanyak 455 poin. Ini sedikit di atas New Jersey dan Bismarck's Way. Terus untuk kelebihan yang kedua, Alsace juga punya preload mine gun. Ini cocok banget buat lawan mob maupun boss, karena bisa membantu clear wave musuh dengan cepat. Untuk kelebihan yang ketiga, punya debuff damage. Poin ketiga ini menurut gue bener-bener jadi kelebihan yang ngebuat Alsace jadi kapal yang bagus. Dan untuk kelebihan yang keempat, Alsace juga bisa ngeheal cuy. Dengan beberapa kelebihan yang gue sebutkan tadi, kombinasi antara damage dari tembakan main gun maupun special brush-nya, dan skill debuff-nya juga, Alsace ini wajib banget sih untuk dimasukin ke fleet kalian. Ya, jadi Alsace itu punya 3 skill, satu skill dengan tipe ofensif, satu skill dengan tipe defensif, dan satu skill dengan tipe support. Untuk skill yang pertama, ini bernama Attack Command Holy Judgment. Jadi setiap si Alsace nembak main gun, Alsace ini bakal aktifin efek Holy Judgment. Nah, efek ini bakal memberikan debuff damage sebesar 12% ke salah satu musuh dengan prioritas musuh humanoid. Lalu Alsace juga bakal nembakin special barrage yang menyebabkan efek burn selama 30 detik ke musuh yang terkena hitnya. Skill ini juga bakal aktif sebagai skill support untuk fleet kedua atau fleet yang gak ada Alsace-nya ini. Dan untuk penampakan special barrage-nya kayak gini. Jadi bakal ada satu laser yang ditembak dan memprioritaskan musuh humanoid. Nah, musuh yang kena laser ini yang bakal dapat debuff damage tadi. Terus bakal ada 8 proyektil dengan pola silang dan 4 proyektil yang bakal ngelock musuh humanoid juga. Damage special brush Alsace ini cukup sakit loh. Untuk skill kedua bernama Combat Protocol Defense Sanction. Jadi meningkatkan stat firepower sebanyak 15%. Kemudian ketika secondary gun Alsace ini mengenai musuh atau ketika ada kapal Vanguard kalian yang dari fraksi Iris atau Visia Dominion yang menyerang musuh, itu Alsace bakal dapat stack defense sanction tadi yang ditumpuk sampai 12 stack. Dan ketika stacknya itu full, durasi debuff damage dari skill satunya tadi yang Holy Judgment itu bakal permanen sampai akhir battle. Skill kedua ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget, cuma nambah durasi debuffnya doang, nggak lebih. Dan karena syarat pengaktifannya itu agak kurang worth it ya, karena harus pakai kapal Vanguard dari Iris atau Visia Dominion, itu gue rasa bisa kalian abaikan aja skill kedua ini. Dan untuk skill ketiga atau skill yang terakhir, ini bernama Emotional Overflow Critical Flashpoint. Jadi ningkatin critical rate tembakan, pesawat, dan torpedo untuk semua kapal dari fraksi Iris atau Visia Dominion sebesar 8%. Lalu ketika ada salah satu kapal di fleet yang HP-nya itu turun di bawah 30%, Alsace bakal nembak special barrage yang bakal nyembuhin 3% HP dari kapal tersebut. Maksimal itu sampai 5 tumpukan atau 5 stack. Berarti total bisa sampai 15% HP-nya yang bakal diheal. Secara keseluruhan, skill Alsace ini cenderung ke arah-arah support. Tapi karena damage dari special barrage-nya tadi cukup besar ya, cukup masif, dan dia juga punya preload, jadi bisa gue simpulkan kalau Alsace ini lebih cenderung ke tipe kapal hybrid. Jadi bisa dijadiin support ataupun bisa dijadiin sebagai damage dealer. Sekarang gue bakal masuk ke bagian equipmentnya. Untuk main gun, ya karena sejauh ini gue pakai si Alsace ini buat lawan musuh anti medium armor. Jadi main gun yang bakal gue rekomendasiin pertama, ya udah pasti prototype Twin 457mm. Ini punya damage yang tinggi dan waktu reloadnya itu yang cepat. Apalagi sekarang main gun ini bisa kalian dapatkan dari Gear Lab. Jadi lebih gampang buat didapetin.
Ya walaupun bahannya agak mahal banget ini ya. Terus untuk alternatif lain, kalian bisa pakai ini nih, prototype triple 406 mm yang bisa kalian dapatkan dari research batch ketiga kalau nggak salah, atau kalian bisa bikin dari Gearlab juga. Terus yang ketiga itu ada prototype triple 380 mm. Secara spek ini hampir sama kayak yang tadi, prototype triple 406, walaupun secara dimensi itu lebih kecil. Dan ada juga triple 406 mm. Ini bisa kalian dapatkan dari limited event Soyuz beberapa waktu yang lalu. Ya, punya damage yang paling mantep dibandingkan dua main gun emas tadi. Kalau mau yang lebih hemat lagi, kalian bisa pakai main gun yang ungu. Itu paling bagus ya, ada triple 406 mm yang ini. Ini udah paling bagus pokoknya di rarity main gun ungu. Untuk secondary gun, ini bisa diisi pakai destroyer gun maupun CL gun. Tapi di sini gue bakal rekomendasiin pakai CL gun karena punya stat firepower yang lebih tinggi. Yang paling gue rekomendasiin itu yang pertama ada quadruple 152 mm. Ini udah jelas ya, punya penambahan stat firepower sebanyak 65 poin. Ini yang paling tinggi. Dan ini juga jadi CL gun paling bagus sejauh ini. Cuma karena agak susah sekarang ya, maksudnya harus grinding dari PR batch ke-6, itu mungkin agak lama kalian dapetinnya. Jadi untuk alternatif lain, bentar gue sort dulu ke CL. Nah, untuk rekomendasi lain kalian bisa pakai ini aja nih, triple 155 mm. Ini yang paling murah, paling gampang didapetin. Dan untuk penambahan firepowernya itu ada 45 poin. Ini dari box ada, dari drop map ada, dari research juga ada. Ini pokoknya yang paling gampang didapetin dan bagus juga. Terus ada juga prototype triple 152 mm. Ini juga nambah 45 stat firepower. Terus ya pokoknya kalian pakai aja CL gun yang nambah stat firepower 45 poin. Ya, kalau nggak ada ya kalian bisa pakai destroyer gun. Ya destroyer gun UR itu 25 doang. Ya destroyer gun punya siapa ini namanya? Gue lupa, destroyer terbaru yang rilisnya itu sama kayak Alsas Mordagor atau siapa itu. Ini lumayan nambah stat firepower 55 poin. Terus untuk anti air gunnya, ya ini udah jelas kalian pakai aja mana yang buat battleship. Nah, twin 40 mm Bofor ya STAAG ya stack. Ini nambah stat hit atau akurasi sebanyak 10 poin. Terus untuk alternatif lain kalian bisa pakai yang ini. Bofor juga cuma nambah stat akurasi sebanyak 5 poin. Ya ini yang paling bagus untuk kapal battleship. Atau kalau misalkan kalian butuh damage anti air yang gede ya, misal di map-map atas, itu kalian bisa pakai anti air yang khusus buat kapal main fleet. Kayak gini, yang ada lingkaran titik merahnya. Itu bisa kalian bikin dari Gearlab. Terus lanjut untuk auxiliary, ya kalau kalian punya meja ini, meja UR, kalian bisa pakai. Atau kalau pengen yang lebih murah itu kalian bisa pakai ini, High Standard Fire Control Radar. Ini udah wajib ya, salah satunya harus kalian pakaiin di slot auxiliary. Kalau nggak meja ya ini HSFCR. Ini gunanya buat apa? Buat ngurangin waktu apa cooldown tembakan main gun pertama kalian. Ini guna banget. Terus untuk auxiliary slot yang kedua atau yang lain, kalian bisa pakai ini. Mana yang putih? Pelor putih. Nah, bisa pakai tipe 1 AP cell ini. Ini nambah firepower 63. Oh, ini udah plus 12. Ya, pokoknya nambah firepower sama ningkatin main gun critical damage sebesar 25%.
Terus untuk rekomendasi yang lain itu bisa pakai ini, Super Heavy Shell. Ini nambah firepower lebih banyak dan ningkatin main gun critical rate sebanyak 8%. Terus untuk auxiliary yang lain, bentar gue agak bingung milihnya. Ya mungkin kalian bisa pakai ya kayak gini, tipe shell yang ungu. Ya pokoknya kalian usahain pakai auxiliary yang nambah stat firepower, karena ini kan kapal battleship ya, bener-bener butuh firepower banget. Ya slot 1 yang ngurangin cooldown main gun kayak standar fire control radar ini atau meja. Terus yang kedua ya pakai yang peluru tadi, hitam putih atau pokoknya yang nambah firepower. Terus untuk augmentnya kalian bisa pakai ini, panah. Ini nambahin firepower. Ini bagus banget buat kapal battleship juga. Terus yang terakhir, kapal apa aja sih yang bagus disatuin sama si Alsace ini? Ya untuk rekomendasi dari gue, yang pertama untuk main fleetnya itu kalian bisa pakai Bismarck's Way. Ini bagus juga buat lawan medium armor. Terus ada Soviet Sky Soyuz. Ini salah satu kapal yang spesial beratnya itu damage-nya sakit banget. Ini bisa kalian pakai juga Soyuz atau New Jersey juga masih oke. Ya, terus ada siapa lagi ya? Ya, kalau kayak Musashi mungkin bisa sebenarnya, cuma untuk reload main gun Musashinya ini yang jadi PR banget. Jadi kan kalau misalkan nggak sinkron, itu misal si Alsa sudah nembak duluan baru si Musashi, kan sayang gitu loh debuff dari Alsas yang nambahin damage tadi. Itu agak sayang. Terus atau kapal-kapal damage dealer lain yang kalian punya, itu cocok banget sama Alsas ini, karena si Alsas kan punya debuff damage ya. Terus untuk bagian vanguardnya, ya kalian bisa pakai, mungkin kalau misalkan kalian pengen maksimalin skill 2 nya biar debuffnya itu apa namanya, infinity durasi debuffnya itu nggak habis sampai akhir battle atau permanen, kalian bisa pakai si Brace ini. Ini bagus juga. Terus kalau untuk Mogador ini gue kurang rekomendasiin, karena dia kan suka maju-maju sendiri gitu ya, emang skillnya gitu. Kelemahannya itu dia gampang mati karena kapal destroyer ya, HP-nya itu tipis banget, apalagi dia sering maju-maju. Terus untuk Jeanne d'Arc itu sebenarnya oke, cuma untuk sekarang itu dia udah nggak bagus lagi, kurang relevan sama kapal-kapal yang sekarang. Ya terus ada si Plymouth, ini udah jelas ya sebagai kapal vanguard yang bagus banget buat ngesupportin main fleet kalian, apalagi kapal battleship. Ini bagus banget. Terus ada Hindenburg, ini dia punya 2 main gun. Ini cocok banget buat lawan musuh medium armor. Ya damage-nya cukup besar juga. Terus kalian juga bisa pakai Helena. Ya Helena ini udah terkenal dari dulu pokoknya lah, punya debuff damage yang sangat-sangat OP ini, biasa buat lawan boss. Kalian bisa pakai Helena. Terus untuk kapal lain, gue nggak kepikiran sih kapal vanguard apa yang bagus buat medium armor. Ya mungkin untuk review Alsace kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih buat kalian para Sikpoy yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam Poi.